Bapak Hendy Ahmad Febrian selaku Executive Producer dan CEO AV Record. Kami persilakan waktu dan tempat Bapak Hendy, produser dari singlenya The Lin, yaitu Mario Kaca. Iya, sudah tidak asing lagi, Mario ini adalah pencipta lagu hits maker, karena lagu-lagu yang diciptakan itu membuat penyanyi atau pelakunya menjadi ngehits. Barang yang only Adeline Margaret. Adeline. Ya. Dibantu bisa tinggi enggak? Oke. Nah, alasan pertama itu saya memang belum punya artis yang memiliki karakteristik suara seperti Adeline. Itu yang pertama. Yang kedua, respon saya pertama kali di saat saya mendengarkan lagunya diciptakan sama Adeline sendiri, itu udah nilai plus yang saya nilai. Mungkin karena sifatmu, mungkin karena caramu kepadaku, kau tak pernah menggantung. Lagu kamu bagus banget. Yeah. Dan congratulations. I want you to know that aku suka kamu. Oh. Aku juga suka kamu. Iya. Yeah. Aduh, ada liriknya, gak ada basa-basinya, main gitu aja. Apa sih mendasari sebenarnya yang bikin single ini? Strategi promonya buat si Adele ini apa? Jadi sisi unik apa sih yang diangkat dari Adele ini? Jadi itu udah bikin-bikin cover musik. Jadi bukan karena sekarang pada buat terus aku ikut, enggak. Tapi emang karena dasarnya emang suka musik. Jadi akhirnya bikin single. Adeline salah satunya ya, saat ini satu-satunya yang bisa meyakinkan kami, tim AV Record, untuk bekerja sama karena suaranya merdu itu. Adele kalau secara modal dari dia nyanyi, taste musiknya gitu. Kayak Adele bisa main piano tuh sebenarnya bukan cuma ngebantu dia bikin lagu, sebetulnya dia tahu nada gitu. Banyak penyanyi datang ke saya tuh masih buta nada gitu, jadi kalau saya pindah chord, mainnya key centernya berubah, mereka nggak tahu. Kalau Adele tuh tahu, saya iseng waktu itu di studio saya coba pindah-pindah kunci, dia tahu bahwa saya pindah-pindah nada dasar. Itu nilai plus. Jadi kita terharu banget deh, Pak. Miripnya Adele sama kamu juga. Tapi semua sudah terlambat. Tapi semua support gitu ya. Oke, pasti. Adeline dan AV Record. Yes. Yes, udah. Oke, dilihat dulu. Mungkin karena sifatmu, mungkin karena caramu kepadaku. Dalam single ini banyak banget yang mungkin nanti gak bisa aku sebutin satu-satu. Yang bisa aku sebutin mungkin Kak Hendy yang udah bantuin aku. Dari Kak tim AV semuanya, makasih banyak. Dari produser ada Ko Mario, ada Chef Kelly, makasih. Terus ada Wardrobe juga, Kak Wanda, Kak Ria. Terus ada dari Make Up, Kak Rian, Kak Ciki, semuanya asisten-asisten yang udah bantu aku. Tim-tim AV semuanya, makasih banyak udah support aku di single ini, makasih. Jangan lupa dengerin single aku, dan bisa kalian cek juga musik videonya udah muncul di YouTube channel aku, di Adeline Margaret, dengan judul Bila Saja. Kalian bisa langsung cek, dan sekarang juga bisa di-download di semua platform, ada di Joox, Spotify, iTunes, Langit Musik, ataupun Melon Indonesia. Kalian bisa langsung cek semuanya. Jangan lupa di-download ya, makasih! Congratulations untuk single baru kamu, Bila Saja. I'm so proud of you.